Pakai selalu dia mau tulis begini, suci ke atau tidak bulu lanak tu? Saya tanyalah tu. Lanak ada bulu ke? Apa dia dia likung semula? Dia kata duri lanak. Nah, tu maksud bulu lanak, mana duri lanak. Baik. Sebab untuk nak jadikan jawapan suci tak suci tu, kita kembali dulu. Binatang lanak ni dalam mazhab kita Syafi'i masuk dalam binatang yang halal dimakan ke ataupun tidak. Kita tahu situ dulu. Masalah binatang yang halal dimakan. Gitu. Ha. Apabila kata lanak ni masuk dalam binatang yang halal dimakan, sama dengan kijal dia rusak. Sama dengan kijal dia rusak, sama lah juga dengan lembu kambing ni. Tetapi lembu kambing ni masih menatak an'am. Menatak pesen dia jino. Ada pun jenis lanak, kijau usah, masalah menatak hutan. Menatak perburuan. Menatak masa liar kan? Beza situ. Tapi sama menatak halal dimakan. Kemudian bila menatak yang halal dimakan, masalah nak hukum suci tak suci tu, kita kena klik kepada binatang yang halal dimakan, kuku dia, apa dia, bangkai dia tu, suci ke tak suci, pulang kepada adakah mati dia dengan semelas syariah ataupun tidak. Klik situ. Klik pada situ. Kalaulah mati dia tu dengan semelas syariah, maka segala juzuk dia tu suci. Seperti bulu kambing. Bila kita semelas, kena dengan syarak. Dengan bawa ke Islam semelak ataupun kafir Al-Kitab. Kemudian cukup syarat. Maka kami itu mati dia suci. Segala bulunya suci. Kulitnya suci. Tak ada kena sama. Lain suci. Adapun kalau mati tidak dengan semelak syar'iyah, dengan bawa mati begitu saja, ataupun semelak tak kena dengan hukum syarat, hukumnya bangkai. Bangkai ia najis. Bulu tak malaikat hak suci, iaitu kulit je suci dengan disama. Itulah. Maka bila kulit mai ke sini, landak atau bulu dia. Kemudian soal lagi, landak ni pasal dia berduri, dia cong tubik je dah. Kalau seterusnya itu dia ke, mak dia tubik pun nak anah dah. Sampai tu rimah-rimah singa dah nak akhir dia tak nak boleh tu, ada-ada tu. Dia berdiri nak dia tegak, tak rani masa tu. Nak masa nak beringat, dia lepas cok nak mata, kan siap? Maka waktu tu, masa dia kata apa pula? Masa dia kata, juzuk bagi menata apabila di apa di keluar sebelum daripada semelas syariah, ya, daripada hukum seperti bangkai. Hukum seperti bangkai. Kalau bangkai itu suci, maka ia suci. Kalau bangkai itu najis, maka ia najis. Itulah. Tak hati-hati apa yang kata masih ketika hidup tu. Masa ketika hidup apa yang masalah kata apa? Masalah kata hak yang tu. Depa di sunyi ketika dia hidup. Hukum semua bangkai. Kalau bangkai tu najis, najis. Kalau bangkai suci, suci. Maka bangkai menata yang halal dimakai tu suci kan najis. Jika mati bukan dengan syariah, hukumnya najis. Hang kata apabila hukumnya najis, maka hak tercabut sebelum pada di semelah dia panggil najis hukum dia. Habis itu. Jadi kita nak guna semaya, nak ubah tu. Ingat situlah. Ini dia berkecek atas mazhab yang mengatakan lanak itu halal dimakan. Ada berkala lagi ke mazhab kata yang tak halal dimakan tu. Tu akan tak ada apa-apa. Maksud sebab kera lah. Kera buruk. Kan kita tak ambil kera, tari kera lah.